Jadi sebagai rakyat Malaysia, seperti mana yang kami terus war-warkan kepada anda, rajin-rajinlah membaca dan rajinlah membuat semakan berita terlebih dahulu untuk mengikuti perkembangan terkini, khususnya dalam situasi kita berhadapan dengan COVID-19. Dan antara mereka yang terlibat untuk memastikan penyebaran berita palsu ini disekat adalah kementerian kami sendiri, iaitu Kementerian Komunikasi dan Multimedia, iaitu Datuk Saifuddin Abdullah yang sekarang ini sudah pun bersedia di talian untuk kongsi berkenaan langkah diambil oleh KKMM untuk menghalang penyebaran berita palsu. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Datuk kerana bersama kami secara talian menggunakan Skype, ya Datuk. Datuk sekarang ini berada di pejabat ke? Saya di pejabat. Baik, Datuk, sudah pasti perkembangan terkini juga berkenaan berita palsu yang kita bawakan, banyak juga diterima laporan dan ada peningkatan juga. Mereka masih lagi gagal untuk mematuhi apa yang kita nasihatkan dalam memberikan maklumat yang sahih dan juga ada juga maklumat yang tidak sahih. Pandangan Datuk bagaimana? Yalah, ini yang sangat mendukacitakan. Kita dalam suasana berhadapan dengan bencana besar. Sepatutnya kita elak daripada menyebarkan berita-berita palsu, berita yang separuh benar dan sebagainya. Kita ada dua keadaan. Kalau dia memang benar-benar berita palsu, itu mudah kita ambil tindakan. Misalnya kita dah ambil siasatan kepada 45 kes berita palsu di bawah COVID-19 ni, dan 13 sudah kita bincang dengan Timbalan Pendakwa Raya. Daripada 13 itu, 6 sudah pun dibuat pertuduhan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan, dan ada lagi yang masih dalam siasatan. Polis juga telah melakukan, kalau saya tak silap, satu tangkapan sekurang-kurangnya terhadap ada seorang yang menyebarkan satu video yang menggunakan perkataan yang sangat tidak manis. Saya pun tak sanggup ulang perkataan yang digunakan. Kita juga sedang menyiasat satu lagi video yang pula di mana menimbulkan isu pertauman yang tuduh Cina, orang Cina Malaysia dan sebagainya. Ini tak patutlah. Ini isu bencana ni tak mengenal kaum, dia tak mengenal agama. Jadi itu yang palsu. Tapi kita ada pasukan respons pantas yang cuba melihat perkara-perkara lain. Misalnya semalam kita telah menerangkan kembali ada 5 kes. Satu ialah kononnya polis akan saman RM300 kalau naik kereta lebih seorang. Kononnya polis akan saman RM200 kalau tak pakai penutup mulut atau apa ni, mask lah, topeng. Kemudian dakwaan 4 lelaki yang lari yang positif COVID-19 lari dari sebuah hospital. Ini semua dia nak insuniasi soal perkauman. Kemudian kononnya ada sebuah hospital tutup kerana apa ni, ataupun stafnya di kuarantin, dan beberapa yang lain. Jadi saya minta sangat supaya rakyat Malaysia, kita hindarkan diri daripada sambungkan pula benda ni. Memang ada manusia yang pelik, agaknya apa pun berlaku dia ambil kesempatan, dia nak mengadu nombor dan sebagainya. Yang itu kita akan siasat. Tapi kita yang ramai-ramai ni, tolonglah jangan kita forward, jangan kita share dalam WhatsApp dan sebagainya. Dan YB juga sendiri secara peribadi di media sosial, terutamanya Twitter sekarang ini nampak giatnya YB tweet berkenaan berita-berita palsu yang YB sendiri dapat tentu sahkan. Ini sebab kita kena guna semua medium. Medium yang rasmi dengan penyiar seperti RTM, seperti Bernama dan TV station yang lain, radio dan sebagainya. Tapi musim sekarang ini media sosial sangat penting. Ada orang kata lebih penting, tapi pokok pangkalnya kita kena aktif dalam media sosial. Sebab itu misalnya tengah malam semalam, bukanlah saya suka sangat buat benda ni, tapi saya terpaksa mempertahankan Menteri Agama yang dituduh rasis lah, hanya nak tolong orang Islam. Padahal saya tengok video dia yang selektor Dr. Zulkifli
Memang jelas dia kata tabung musaadah ni adalah untuk semua termasuk frontliners. Cuma dalam konteks Malaysia, lazimnya kita tak perlulah perinci frontliners itu mesti termasuk Melayu, Cina, India, Iban, Karazan. Kita tak perlu sebut. Kita sebagai rakyat Malaysia yang bersatu padu, yang saling bantu-membantu, tak apa mengira kaum dan agama, kita tak payah sebutlah macam itu. Lama-lama kalau kita kena sebut terperinci, kenyataan Menteri Agama tu setengah jam tak habis. Ya? Jadi, beliau sebut dengan jelas untuk semua, termasuk frontliners. Jadi, memang tidak bertanggungjawab kalau ada pihak yang menuduh yang berhormat Menteri Agama seperti hanya nak tolong orang Islam. Ya, ya. Tapi YB, sebenarnya apa kes yang YB kongsikan ini disebabkan oleh ketidaktelusan wartawan yang menyiarkan berita. Jadi ini menyebabkan timbulnya berita palsu tersebut, tuduhan-tuduhan yang sehingga disebarkan, apakah pemikiran yang negatif ini berkenaan dengan isu tersebut. YB, jadi bagaimana pihak KKM sendiri cuba untuk menangani berita palsu ini, bukan saja daripada mereka yang pada asalnya keluar pada mulut mereka, tapi juga lahir disebabkan oleh pembacaan berita dan juga mereka yang tafsirkan berita tersebut cara mereka sendiri? Ya, kita ni apa ni kerajaan yang percaya kepada kebebasan media dan kita sangat menghormati kerja wartawan. Ya. Namun dalam hal yang sedemikian rupa, kita takkan berkompromi dari segi penyebaran berita palsu atau separuh benar. Pokok pangkalnya saya berharap semua media houses, ya, semua penyiar, semua surat khabar, radio dan sebagainya dan wartawan secara individu, setiap seorang daripada kita harus bertanggungjawab. Ini sebenarnya musim perang. Cuma kita bukan perang yang tradisional. Kita berperang dengan virus. Ini bukan masanya untuk kita mengadu domba, menimbulkan kekeliruan. Fokus kita mesti satu, iaitu Malaysia bebas COVID-19 dan perintah kawalan pergerakan ini mesti berjaya. Yeah. Kenapa dilanjutkan 14 hari lagi? Sebab ada lagi lebih kurang 5% rakyat Malaysia yang nampaknya tak begitu mematuhi. Bila kita tak patuh, kita tak boleh memutuskan rantaian apa ni penularan virus itu. Jadi sebab itu kita kena fokus mesej kita. Saya selalu ulang ni, dah jadi macam saya punya mantra dah sekarang ni. Dan menteri-menteri pun sama je. Duduk di rumah, basuh tangan selalu, kemudian jarak 1 meter. Ini saja kita punya sekarang. Pokok pangkalnya kita kena bantu kemudian kesihatan. Kesian tau, tengok doktor-doktor, jururawat, mereka ni berkampung, tak balik, duduk di hospital. Dia nak tolong kita. Tapi kita takkan tolong kita kalau kita tak tolong mereka yang tak menolong kita. Baik, Dato. Dari segi penguatkuasaan, MC-MC juga diberikan tanggungjawab dalam memerangi berita palsu. Mereka juga merupakan frontliner untuk merawat wabak berita palsu ini. Ya. Mungkin Dato' boleh kongsikan bagaimana kerahan tenaga yang diperlukan dipertingkatkan dalam memerangi isu ini. Ya, di MC-MC mereka ada pasukan yang meneliti apa yang berlaku. Memang kita ada war room kita di kementerian. Sebenarnya sekalilah dengan MC-MC, walaupun mereka ada outfit kita sendiri, pokoknya kita cantumkan dan memang kita monitor. Sebab itu ada juga yang telah diminta turunkan, ya? Misalnya semalam ada ular, gambar. Ini di post oleh seorang ahli politik. Dia letak gambar, kononnya ada sekumpulan di ahli parlimen yang buat sidang media. Dan mereka duduk rapat-rapat. Kemudian dia buat caption ini macam mana, tak pakai topeng dan sebagainya, tak buat social distancing. Sebenarnya gambar tu gambar lama. Gambar sebelum cerita COVID-19. Jadi kita sebagai, saya orang politik, saya merayu kepada teman-teman saya, ahli-ahli politik pun, kita janganlah
buat benda-benda begini. Ini bukan masa untuk berpolitik. Kita boleh berbeza tak apa. Itu kita ketepikan dulu. Sampai masa kita nak berkelahi, kita nak berdebat, kita debat. Tapi buat masa ini, biarlah semua. Sebab itu, kita sebagai kerajaan untuk membantu seluruh rakyat. Peruntukan 10 juta diberikan kepada setiap kerajaan negeri khusus untuk COVID-19. Ini tak kira kerajaan itu di bawah parti mana. Dan Perdana Menteri pun panggil mesyuarat dengan semua menteri besar dan ketua menteri. Tak kisah kerajaan itu dipimpin oleh siapa. Baik, baik. Terima kasih Datuk untuk perkongsiannya. Kita harapkan juga ia dapat satu, kita satu saya nak sebutlah. Silakan Datuk. Saya sedar bahawa di bawah kementerian saya ini juga ada ramai penggiat seni, penggiat filem, ahli muzik yang berhadapan dengan masalah pada musim COVID-19 ni. Show tak ada, syuting terpaksa ditangguh, ada syuting yang sedar jalan dan sebagainya. Dan saya tak berani nak sebut apa namanya, apa yang kita akan laksanakan, tapi saya sekadar nak beritahu saya faham masalah yang mereka hadapi dan ini antara perkara yang kami sedang lihat dengan serius. Baik. Okey, baik. Terima kasih Datuk Saifuddin Abdullah bersama kami menerusi Skype hari ini, meluangkan sedikit masa untuk kongsi berkenaan apa langkah yang diambil oleh KKFC untuk memastikan agar berita palsu ini tidak terus menular. Baik. Terima kasih sekali lagi Datuk kerana bersama kita melalui panggilan Skype. Kami akan cuba hubungi setiap hari juga ya Datuk menggunakan Skype. Insya-Allah kalau yang kita mampu kita akan terangkan. Baik, sama-sama Datuk. Bersama dengan kita tadi Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan juga Multimedia, dalam kita memerangi penularan COVID-19, berita palsu COVID-19 ini juga. Jadi kita ambil cakna dan kita ambil tahu sebagai peranan kita sebagai pengguna laman media sosial untuk mengelakkan penularan berita palsu ini juga.